dalam hadis Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak meninggalkan beramal dengan kata-kata bohong atau dusta, maka ia hanya dapat lapar dan dahaga. Kalau berbohong cakap yang terlarang, pahala tak dapat. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia dapat lapar dahaga. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail dia dapat hanya dah kepenatan dan menjaga malam. Kerana puasa yang dilakukan dan qiyamul lail yang dilakukan tidak melahirkan hati yang baik dan amalan yang baik. Kita mengaji nak bagi hati kita elok, amalan kita elok. Kita semayang qiyamul lail nak bagi hati kita elok, amalan kita elok. Kita puasa nak bagi hati kita elok, amalan kita elok. Bila hati kita elok, amalan kita elok, orang-orang yang baik-baik suka kat kita. Bila hati kita tak elok, amalan kita tak elok, orang tak suka kat kita. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW pesan, hadis ini terkenal. Selalu kita dengar, al-hadis 40 disebutkan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada rupa paras kamu dan tidak memandang kepada harta kamu. Tetapi yang Allah pandang, yakni pandangan rahmat, belas kasihan, kasih sayang kepada hati dan amalan kamu.